hari ini Cika mau kasih tahu kalian 3 item spray atau alat semprot untuk disinfektan yang ada di rumah. Jadi kan karena lagi COVID-19 kita butuh disinfektan untuk rumah ataupun ruangan. Jadi alat apa sih yang bisa kita pakai, spray apa yang bisa kita pakai di rumah? Nah, yang pertama itu ini spray nyamuk. Buat anak tahun 90-an pasti masih ketemu alat spray nyamuk ini ya. Kalau bisa sih kalian beli yang baru ataupun dicuci sampai bersih, karena kan ini bekas, pasti kalian bekas obat nyamuk kan. Jadi kalian cuci bersih sampai bersih, baru disinfektannya tuh ditaruh di sini. Terus kalian bisa pakai buat semprot ruangan kalian. Karena ini kan partikelnya lebih kecil, jadi ruangannya pasti nggak akan terlalu basah banget kayak gitu ya. BTW ini jika baru beli, harganya itu sekitar 16.000. Murah, kalaupun kalian bisa mau beli online itu murah dibanding kalian beli alat yang besar. Ini bisa juga berguna untuk di rumah buat spray disinfektan kalian. Nah, yang kedua itu ini spray bekas buat semprot lantai atau semprot untuk penghalus pakaian. Itu bisa pakai juga untuk cairan disinfektan, buat spray cairan disinfektan. Kok Cika pakai ini sih Dettol. Cika udah buat caranya itu di video yang ini. Jadi ini itu partikelnya lebih besar dibanding yang ini, dibanding yang alat semprot anti nyamuk ini. Jadi kalian bisa temukan pasti di rumah, minta tolong sama mamahnya. Kalau masih ada bekas-bekas ini, kalian cuci bersih, jangan lupa dicuci bersih, baru dimasukin disinfektannya di sini. Dan yang ketiga, ini memang mungkin gak semua orang punya, tapi kalau kalian pencinta tanaman, mungkin ini pasti alatnya punya. Ini kayak pump spray, jadi ini kayak harus di pump dulu, di pompa dulu, baru bisa dispray gitu. Kayak gini, ya kan? Nah, ini Cika kebetulan beli itu harganya sekitar Rp38.000 di online, di marketplace. Dan kalian bisa cari, mulai ada yang ini ukuran 2 liter, itu ada ukuran 1 liter, harganya juga murah sekitar Rp20.000-Rp30.000-an. Ini juga bisa kalian pakai untuk cairan disinfektan di rumah. Jadi, ayo kita sehat melawan COVID-19. Thank you for watching, don't forget subscribe, like, dan komen. Bye!